Alhamdulillah guys, datang dari Pak Pos Sukoharjo. Mantap ini. Mantap, tepat waktu. Tepat waktu. Kalau mau kirim-kirim silahkan ke Pak Pos. Pokoknya luar biasa pelayanannya. Makasih ya Mas ya. Oke, siap. Posmen guys. Nah, ini saya dapat dari Google. Dari Google. Ya Mas, monggo. Dapat PIN dari Google, informasi akun penting terlampir. Alhamdulillah. Google AdSense guys. Alhamdulillah syukuri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat Pandawa 5 TV. Kali ini saya mau unboxing ini guys. Tarang, Google AdSense guys. Mantap kan. Alhamdulillah berkat bantuan teman-teman, supportnya teman-teman, saya bisa cool dapat ini guys. Alhamdulillah. Dan ini kantornya masih ada di Malaysia guys. Malaysia, wow. Sangat jauh ya. Alhamdulillah berkat perjuangan selama bertahun-tahun, karena channel saya itu campuran guys, jadi agak lama ya, sekitar ya 4 tahun, bayangkan ya. Alhamdulillah masih terselamatkan, dalam artian masih bisa diakui bisa menjadi partner YouTube. Nah, cara membukanya ini guys, ditekuk gini. Ini juga sini. Nah, tinggal sobek ya, rahasia, karena belum saya buka, nanti habis ini saya buka guys. Nah, untuk mendapatkan ini sangat perlu perjuangan luar biasa. Rai gedek ndasteng, dalam artian kalau orang Jawa nggak perlu malu, yang penting isi going aja guys. Penting berani tampil, pede baik. Nanti insya Allah berkat kerja keras teman-teman, insya Allah akan berhasil ya. Tidak ada perjuangan yang sia-sia, pasti akan menemukan hasilnya. Luar biasa ya, Google AdSense ya, sudah menjadi keluarga YouTube. Ini video dulu, nanti buat background, buat background depan ya guys. Alhamdulillah ini dari Malaysia by Pak Pos ya. Nah, saya nunggunya sekitar 3 minggu, 3 minggu dapat ini guys. Tapi sebelum itu kan saya di email dulu menjadi partner YouTube, habis itu ngisi KTP nya jangan sampai blur, alamatnya jangan jelas, nanti desain aja. Alhamdulillah setelah ditunggu 3 minggu dapatlah ini. Alhamdulillah syukurilah guys. Alhamdulillah. Cara bukanya seperti ini. Pelan-pelan Pak supir. Wah, deg-degan guys. Ini apa ya? Lama banget nunggu. Lepaskan samping ini. Oke. Perjuangan yang luar biasa. Habis ini ya tetap target kayak orang ikut kerja perusahaan guys, target pribadi ya, ya harus ikut aturan main dari YouTube ya, minimal dalam 1 hari, dalam 1 minggu 3 video. Kalau udah bagus, kalau belum bagus ya harus konsisten lah, intinya konsisten. Kalau di Islam itu istiqomah, istiqomah ayun karomah, karomahnya ada guys kalau continue gitu. Terima kasih buat teman-teman Jupri KTL, terus Piknik Yuk, teman-teman jalan-jalan yang lain, memasak, teman-teman otomotif, teman-teman makan-makan, ASMR, teman-teman motorbike, touring, ada teman vlogger juga, teman wisata. Terima kasih teman subscriber, apa ya, banyak konten yang saya ikuti, saya
jadikan teman karena video saya ini berisikan otomotif, perhewanan, terus jalan-jalan, pariwisata, ngulik, kuliner, ngevlog. Jadi nggak satu next ya yang saya bahas ya guys. Jadi biar nggak monoton menurut saya sih, biar nggak monoton dan seru aja. Tapi kalau untuk yang lain kan buat YouTube kan, ya udah kamu basicnya ini, kamu harus mempelajari ini. Jadi emang kalau mancing ya biar penggemarmu atau circlemu itu mancing itu. Jadi memilah ya YouTube ya. Tapi bagi saya ya nggak cocok juga sih harus melebarkan, harus banyak segmentasinya. Tapi dengan konsekuensi itu channel saya lambat guys. Ya, ya sudah saya terima ya. Oh, adik saya udah tuh bak mancing itu udah dapat rumah sama mobil. Udah mbak bareng itu nge-YouTube-nya. Tapi untuk saya 4 tahun, wah luar biasa penantian panjang. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Perjuangan ya. Wah, ini pin saya ya. Wah. Habis ini saya tunjukkan guys. Oke. Perhatian bahwa kami akan berhenti menayangkan iklan melalui akun Anda jika Anda tidak menggunakan pin ini, memverifikasi alamat dalam waktu 4 bulan. Terima kasih tim Google. Jadi ini kalau nggak dimasukkan guys, tim Google akan memberhentikan sponsor yang di YouTube teman-teman itu. Jadi nggak bisa, harus segera dimasukkan ya. Ini rahasia. Semoga menjadi berkah barokah ya bagi kita semua, terutama saya. Semoga bisa menghidupi keluarga saya. Dan penantian sangat panjang. Kuncinya jangan patah semangat, jangan malu, lebih diasah lagi kemampuannya berkreativitas. Tetap semangat, jangan dengarkan kata orang ya. Nah, kalau ada yang bilang pesimis ya guys ya, pesimis dalam artian alah meranik duwete, ini meranik duwete, buang-buang waktu, jangan hiraukan. Kalau teman-teman udah niat mau nge-YouTube, gas aja, jangan malu. Saya itu alhamdulillah ya, pokoknya tanpa rasa malu dalam artian saya kontrol, bukan malu-maluin ya. Halo guys, terus di mana, terus sama siapa? Biarpun nggak ada temennya, alhamdulillah Pandawa 5 TV dikira banyak timnya, padahal sendiri guys, ya sama keluarga ya, sama anak. Dan luar biasa perjuangannya. Waduh, Pandawa 5 TV ini aset saya, perusahaan saya, jangka panjang saya, bisa buat hari tua. Bagi teman-teman buat menjadikan inspirasi ya, supaya mengikuti seperti saya ya. Kalau bisa cepat ya, 1 tahun udah gajian gitu guys. Jadi kan ini agak lama, nggak apa-apa. Dan lagi perjuangannya itu biarpun dari HP burik ya dulu ya, udah makan HP 2 HP hancur dulu kan buat konten ya, full memory. Terus ada lagi ganti Xiaomi itu full memory. Terus ini yang terakhir Samsung ya, alhamdulillah dengan RAM yang tinggi, luar biasa ya pencapaiannya sampai mendapatkan ini. Jadi teman-teman nggak usah berhenti ya. Alhamdulillah guys, mantap, saking senangnya ya. Jadi buat teman-teman, apa yang menjadi kesukaannya teman-teman, hobinya apa, itu digunakan untuk yang bermanfaat. Gunakan HP-nya untuk bermanfaat. Jadi untuk menghasilkan di sosial media itu enggak cuma di YouTube, di TikTok, di Facebook juga ada. Itu perlu konsistensi dari si manusianya itu, biar supaya berhasil guys. Jadi apapun pekerjaannya, kalau fokus, bekerja keras dan smart tanpa mengenal menyerah, mengeluh, insya Allah berhasil. Dan tentunya kalau konten itu harus didukung oleh yadana-yadana alias uang. Itu kan upload kan butuh uang. Itu bayangkan 4 tahun upload terus, itu luar biasa kan. Ini termasuk channel lambat ya, sudahlah. Terus alatnya ya kayak HP, tripod, macam-macam guys. Jadi saya itu sudah banyak. Nah, gini. Termasuk itu
lagi untuk ngevlog itu, ini seperti ini alatnya buat ngonten, luar biasa. Nah seperti ini. Halo guys, seperti itu ya teman-teman, buat inspirasi buat teman-teman. Jadi kalau kita mau perang, kalau mau berhasil harus persiapkan alat-alatnya, jangan asal perang gitu guys. Kalau buat motovlog pakai kayak gini, saya masih pemula ya, masih yang biasa, bukan kayak artis itu, tinggal diambil aja buat ngomong halo guys di sini ya, seperti itu. Seharusnya tadi pakai ini, lupa saya. Ya sudahlah, earphone biar jelas. Jadi banyak alat pendukung seperti drone itu, ada juga sepeda motornya terutama ya. Jadi buat teman-teman kalau apa yang mau di konten harus fokus satu nes biar cepet ya, saran saya. Tapi kalau pengen santai dan namanya campuran ya, hasilnya seperti saya, jadi lama nunggunya mendapatkan itu, lama banget gitu guys. Oke, saya cek dulu nomornya. Baik teman-teman, nomor PIN-nya seperti ini ya. Ini petunjuknya nih. Selamat datang di Google AdSense, akun Anda belum diverifikasi untuk menerima pembayaran. Ikuti petunjuk untuk memperoleh alamat Anda. Satu, login ke akun AdSense Anda, buku pembayaran, pemeriksaan, verifikasi masuk PIN, lalu klik kirim. Petunjuk lebih lanjut tersedia di http://adsense.pin. Nah, nanti nomor PIN ini dimasukkan ya, sayang. Ini merupakan kode unik untuk akun Anda dan alamat pembayaran yang ingin diverifikasi. Dengan jangan bagikan kode ini kepada orang lain, dan perhatikan bahwa Google tidak akan pernah menghubungi Anda dan meminta kode Anda. Perhatikan, kami akan berhenti menayangkan iklan melalui akun Anda jika Anda tidak menggunakan ini untuk memverifikasi alamat dalam waktu 4 bulan. Nah ini guys, nomornya ini guys, ya masukkan aja. Nanti masuk ke Google AdSense, situ ada klik atas bagian kanan, nanti masukkan nomor PIN ini. Jadi gitu ya teman-teman ya, saya cukupkan sampai di sini kertas tebak. Kalau ada pertanyaan, dari teman-teman silahkan komen di sini, nanti saya bantu jawab ya. Bisa sharing tentang channel apa yang mau dibahas. Jadi insya Allah saya akan bantu. Dan kantor YouTube-nya ini ada di Malaysia teman-teman, di pos Malaysia. Kantor YouTube ada di Malaysia. Terima kasih, matur sembah nuwun yang sudah support channel ini. Matur suwun. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, sekeluarga rezekinya lancar, panjang umur. Pokoknya saya doakan yang baik-baik juga buat panjenengan. Akhiran dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, salam sukses.